Halo gengs, ya kalian pasti tahu dong game Dragon Nest C, game legend yang sudah mungkin menemani kita dari zaman kecil, ya kan? Atau mungkin sekarang kalian sudah pada punya anak semua mungkin. Nah, game Dragon Nest C ini sekarang lagi ada banyak banget event-event menarik, gengs. Ya, salah satunya itu kalian bisa juga langsung kejar ke level 90-an, dapat juga kostum-kostum gratis yang luar biasa. Kemudian kalian juga bisa dapat item-item rare juga. Ya kan? Dan masih banyak lagi event-event lainnya dengan hadiah yang menarik. Jadi kalian sekarang udah gak perlu capek-capek lagi kejar level, capek-capek lagi cari equip lagi, karena sekarang semuanya sudah disediain, teman-teman. Ya, cuman mungkin masih basic-basic aja ya. Nah, di sini aku tuh mau ngajakin kalian untuk main bareng dan bertualang bareng nih, karena sekarang banyak banget job-job atau dungeon-dungeon baru atau nest-nest baru yang seru banget untuk dimainin bersama dengan teman-teman. Karena zaman kita dulu kan mungkin masih sampai nest level 40 ya, apa dulu namanya, Apocalypse Nest kalau tidak salah. Sekarang tuh udah, wah, Black Dragon mungkin udah lewat kayaknya. Nah, caranya gimana, Cacap? Nanti kalian tinggal klik link yang sudah aku sediakan di deskripsi. Kalian download gamenya, terus cari in-game nick char aku tuh Cacap, teman-teman. Nah, abis itu kita bertualang bareng deh. Nah, di sini aku bikin karakter apa ya ini tipenya tadi ya? Itu pokoknya dia seperti samurai, keren, teman-teman. Keren banget deh. Pegang samurai gitu, dan movement-nya pun juga mirip samurai juga. Nih, ini ada sedikit cuplikannya, kalian bisa lihat aja. Nah, aku berharap nanti kita bisa main bareng dan kita bisa mungkin bikin guild bareng ya, senang-senang masuk dungeon-dungeon bareng. Karena serunya Dragon Nest itu kan di petualangannya ya, main sama teman ya. Kalau main sendiri kan agak kurang. Nah, jadi aku tunggu kalian ya, teman-teman ya, dan kita akan main-main bareng sama kalian atau mungkin nanti PvP juga sama kalian. Oke? Okay? Let's go. Klik link yang ada di deskripsi, download gamenya, install gamenya, dan kita main bareng. Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi, kali ini kita main Empires of the Underground, teman-teman ya. Empires of the Underground sendiri, mungkin kedepannya kita akan manggil dia sebagai game Kerajaan Semut, teman-teman. Dan di game Kerajaan Semut ini juga baru rilis tanggal 8 Juni, apa 20 Juni kemarin ya? 8 Juni kayaknya. Jadi kita langsung aja mainin, karena kita memang butuh game-game yang lucu-lucu begini, teman-teman. Sepertinya saya bakal menyesal ngomong game lucu. Jadi kita langsung aja masuk ke story-nya aja kali ya. Bentar, kayaknya tutorial dulu deh, daripada salah kan. This is your first objective. Ini tugas pertama kita, teman-teman. Dig out some tiles. Kita harus menggali beberapa lubang nih. Oh, begini. Kok lucu? Ini apa nih? Angle-nya nggak bisa dideketin ya? Build a black and soldier tile in the excavated area. How to build black and soldier brute tile? Oh, lucu gini strategi gamenya nih. This worker ant is going to collect an egg. Oh, ngumpulin telur. Sudah bawa telur, oke. Oh, ditetesin di sini. Semut hitam. Lagunya orang lama tuh, kelihatan tuh. Oke, oh ini telurnya udah mulai gede. Oh, wow. Oh. Jadi semut tentara, semut prajurit. Oh, yang workernya ngambil telur lagi untuk ditaruh ke sini. Ah. Oh, telur yang ini akan netes kalau telur yang semut tentara ini mati. Wih, apa tuh? Dig out some food. Oh, oke. Oh, jadi ini kita bisa gini. You don't have food to build that tile. Oh, oke. Jadi kita buka jalan dulu menuju ke sini, teman-teman.
makanan ini terlalu jauh dari semut-semut kamu untuk di apa semut-semut kamu untuk tahu gitu di sana ya. Bikin feromon marker untuk menarik apa namanya ini semut prajurit kita. Track your soldier to okay. Select group one and then right click. Oh, bisa ditandain begitu. Oh, jadi semut prajuritnya yang bawa makanan, semut pekerjanya yang ngurusin telur-teloran. Storage-nya di bawah queen-nya. Okay. Oh, ini ada 35 maksimum storage. Ah, okay. Sip, 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 sip. Kita suruh nyari 140. Bisa nggak kita bikin telur satu lagi nih? Semut prajurit satu lagi bisa nggak nih kita nih? There's no more space. Oh, kita disuruh nyari memperluas wilayah dulu teman-teman. Oke. Disuruh bikin 7 chamber food chamber 1 2 3 4 5 6 7. Oke, menarik, menarik. Oh, langsung ditaruh di sini makanannya. Oh, sip 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 sip. Bagus, bagus, bagus. Oke, tempat penyimpanannya sudah selesai semua. Sekarang tinggal kita tunggu quest-questnya selesai yang mana dulu nih. Sebentar. Masih ada kah? Nah, ini kita disuruh bikin 2 soldier end lagi, teman-teman. Oke. Kita taruh di ujung dulu. Masih belum kelihatan ya ini musuhnya ya. Karena memang masih tutorial awal-awal, jadi kita lihat saja teman-teman. Semut-semut kita. Meskipun kamu bikin 2, kamu cuma punya makanan yang cukup untuk menetaskan satu semut saja. Oke, berarti waktunya kita untuk memperluas wilayah kita, teman-teman. Nyari makanan lagi. Ke sini dong. Oke, buka wilayah baru lagi, teman-teman. Lagunya sih ngeselin ya. Ini kalau misalkan angle-nya bisa digeser sih asik sih. Sayangnya angle-nya belum bisa digeser. Apa tuh? Oh, oke. Tolong ke sini, tolong ke sini. Ya. Tolong bantu cari makanan di sini. Ada nggak? Apa yang bisa kamu ambil di situ? Oh, mayat-mayatnya larva tadi. Dibawa ke sini rupanya. Oh, yang ini mesti netesin lagi. Boleh nggak aku bikin satu lagi di sini gitu? Nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh. Dig out and eliminate the beetle larva. Oh, mak. Ini, guys. Ini. Ini yang berat nih kayaknya nih. Perang nih. Ready to war, guys. Ready to war. Serang. Serbu. Fight to the death. Oh, udah. The larva of devil coach horse will attack ants on sight. They deal medium damage and bite fast. It will be wise to attack group on them only when you outnumber them. Build 3 worker tiles. Oke, 1, 2, 3. Oke. Seru juga ya, saya lihat-lihat ya. Meskipun nge-build begini. Coba kita lihat. Telur-telurnya sudah. Yang satu udah bangun lagi. Biar bisa bikin worker satu lagi. Nice.
Try to keep some working in the next group so they are free to dig, build, and transport egg. Oke. Okay. This is the next group. Oke. Okay. Soldier can only fight and collect food. Oke. Okay. Pheromone group. Oke. Okay. Pressing and this prevents the ant in the group from gathering food. Okay. Pressing this prevent the ants in the group from attacking enemies. Okay. Lo. Oh wow. It is very very cool. Oke, okay, sebentar teman-teman. Wait. Kayaknya kita bisa bikin semut petarung lagi di sini harusnya, teman-teman. Mungkin dua saja dulu cukup. Karena sebentar, aku gimana cara gerakin ininya ya? Kita perlu cari makanan lagi nih, gengs. Black and blue chamber. Oh, oke, okay, sorry. Wait a minute, teman-teman ya. Kayaknya saya salah deh naruhnya deh. Yang pekerja yang mana, yang petarung yang mana nih? Ini apa? Formica fusca broad tiles dragging. Formica rusca. Oh ini. Bisa jadi satu kan? Oke, kita disuruh menjelajah sendiri, teman-teman ya. Bentar. Kok saya agak sedikit deg-degan nih? Prajurit, bersiap di sini, prajurit. Di atas ada apa ini? Ah! Rame, cok. Rame. Serang. Has begun. Serang. Kita outnumber. Kita harus bisa meng-outnumber mereka. Serang. Maju. Lawan. Oh. Holy moly. Oke. Kukira aku akan kalah tadi, teman-teman. Loh, bentar. Nggak ada apa-apa di sini. Walah, tak kira ada sesuatu di sini, teman-teman. Ternyata tidak ada apa-apa. Oke, bentar. Kita buka lagi jalan lagi, teman-teman. Kita buka jalan lagi. Wah, itu ada monster lagi di sana, teman-teman. Ada apa? Binatang nggak tahu di sana itu apa nih, tanda seru nih. Takut aja aku nih, mau maju lagi nih. Nah, ayo, bisa yuk. Diambilin itu makanannya. Kita masih ada 57. Aku rasa kita bisa bikin tentara lagi di sini, teman-teman. Nah, ini mereka lagi bawa larva-larvanya untuk jadi makanan kita. Bagus. Lanjut. Bawa pulang. Kita butuh tentara lagi. Nggak bisa di-upgrade ya? Oh, nggak bisa dong. Tempat penyimpanan makanannya tambahin lagi deh, bisa nggak?
Tiga lagi kali cukup. Kita perlu banyak pasukan lagi, teman-teman. Ini apa nih di upgrade nih? Sebentar. Oh. The workers have done all they can to improve these food stores. Oh, bisa di-upgrade juga. Oh, oke. Okay. Oh, jadi lebih luas. Wow. Oke. Okay. Bisa jadi 12 ya. Oh, oke. Enggak. Nggak butuh, nggak butuh, nggak butuh. Saya, aku butuh petarung lagi, teman-teman. Semut-semut petarung. Oke. Okay. Semut-semut petarung sudah ready. Waktunya kita maju lagi ke area berikutnya lagi nih, teman-teman. Oops, sorry. Bismillah. Come on! Grup semut nomor 5. Bentar, kita tunggu mereka regroup dulu ya, kawan-kawan ya. Ini masih ada yang belum notice satu nih. Nah, nih. Sip. Buka jalan. Come on. Sebentar, nunggu regroup dulu yang lainnya nih. Oke, 9 semut sudah ready. Kita lihat. Yo, Mang. Eh, jangan sendirian. The battle has begun. Wah, mati satu lagi teman gua. Jangan perang di tempat kecil. Ah. Bawa pulang. Alhamdulillah, hampir mati lagi anak-anak kita nih. Astaga. Gak enough, gak cukup food. Oke. Sebentar, ini tunggu makanannya disimpan dulu, teman-teman. Walah, gak terlalu banyak ternyata dia tadi. Oke. Kita jelajahi lagi, kawan-kawan. Mungkin kita lewatin sini saja. Lebih dekat. Eh, gak usah deh. Lewat sini aja, gak apa-apa deh. Lasin aja. Kita puterin nanti kalau sudah ngalahin ini baru kita tarik ke sini, teman-teman. Nih. Biar nggak terlalu jauh muternya, kan ini kan jauh banget ya, harus ke sana dulu nih. Mungkin langsung kita drag aja ke sini kali. Nah. Kita bikinkan jalan penghubungnya dulu aja, guys. Ayo semut-semut. Bantu semut-semut, semut-semut hitam. Semut pekerja, bantuin. Nice. Nah, kalau sudah, kalian para semut petarung, silakan kemari dulu. Mungkin kita butuh tempat yang agak luas di sekitar sini buat persiapan mereka tarung, teman-teman. Karena kan kita harus menang jumlah nih. Jadi kita butuh tempat yang lebar ya untuk tarungnya. Oke. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hajar. Charge. Mundur. The ants will fight to the death. Wah, mati. Blek. Semut pekerja kita banyak yang mati, guys. Ayo, ayo terus. Bagus. Ah. Sip. There are many works to do. Oke. Sebentar. Oke, makanan kita sudah mulai keisi lagi. Kita harus bikin jalan dulu sebentar. Oh, bisa begini, bisa di-drag. Much better lah. Terus kita bikin gini. Bisa gak? Oke, okay. Sip. Ini jangan dulu deh, terlalu dekat. Takutnya nanti di sini ada something-something kan. Kita mundurin dulu dikit.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jalan. Food. Very good. Makanan. Oke. Tinggal area ini ya, teman-teman ya. Tinggal tiga ini yang perlu kita hajar. Tiga area itu kita lawan. Aku rasa kita bisa nambahin semut petarung lagi deh harusnya deh. Di sini kali. Oke, cukup. That is enough. Dan prajurit-prajurit kita, kita standby-in dulu. Kita bikinkan area yang cukup luas di sini. Seperti yang tadi. Persiapan untuk area tarung dulu, teman-teman. Bismillah. Nah, oh ini kan tempatnya kebuka lebar nih, enak nih buat tarung nih kali. Sip. Oke. Semua semut petarung bersiap. Ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Masalahnya semut-semut petarung kita ini. Nah, toh. Maju. Aduh, mati. Mati satu, teman-teman, semut pekerja kita. Mamaknya lah. Aduh, ini semut-semutnya gede-gede banget lagi. Oke. Oh, hore, we prevail. Kita berhasil ngelindungi ratu semut kita, teman-teman. Terus dapat apa? Wah. Oh, dia bertelur terus kerjaannya ya. Enak kali kau. Victory for Formica Fusca. Oke. Okay. Oh, itu tadi tutorialnya seperti itu, teman-teman. Kita coba sekarang masuk ke misi yang pertama ya, story mode-nya nih. Saya ingin tahu juga nih story-nya seperti apa. Overall kita sudah paham lah ya cara mainnya gimana. Dan main game mode store featuring a campaign and documentary style narrated mission. New game. Colony Color. Bonek. Das. The Formicarium. Oh, we, apa nih? The first experiment. I see the queen has taken well to her new home. Oke, sebentar. Ada display subtitle. Oke, bagus. Game language ada Indonesia. Nggak mungkin sih. Oke. Apply dulu. Gas. It's fascinating. She is already. Oh, jadi ceritanya itu kita jadi scientist yang ngelihat ini di kayak rumah kaca gitu loh, teman-teman. We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica Fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. Oke, kita akan diperkenalkan dengan Formica Fusca. Oh, mak. Ada begininya loh. Pas. My little ants, you need space to grow. Dig. Oh, oke. Ada skill tree-nya juga ya. Excellent news. Oh, ini stok makanan kita di sini, teman-teman. Akhirnya telur-telur kita semuanya pada netes. Semut-semut pekerja. Oke, aku butuh tempat yang agak luas nih. Aku nggak suka tempat-tempat sempit-sempit begini, gengs. Apa nih? If ant sees food, it will pick up and bring it back to the colony. Oke. Okay. Provide you have storage space. Oke. Okay. Oke, okay, ini kita coba lebarin sedikit juga sebelah sini. Makanan nggak bisa kau ambil kah? Nah, itu tolong diambil dong.
Biar enak tuh ada makanan lagi lebih kan. Oke, makanan sudah. Ini ambil dulu, hei. Allahumma, makanannya gak diambil-ambil loh. Makananmu ini banyak, le. An idle worker may bring an egg from the queen to abroad. Oke, kayaknya kita perlu bikin satu 20 foot. Oke, berarti kita harus bikin chambernya dulu, teman-teman. Chamber untuk kita natasin telur-telur ini. Maybe aku coba bikin di sekitar sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Chamber buat kita natasin telur-telur semut-semut petarungnya. Oke, kita bikin di pinggir sini dulu. Apa nih? Oh, batu. Oke. Chambernya satu. Bener gak sih? Iya, bener. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oh, gak cukup. Makanannya gak cukup, guys. Se. Apa nih? The first experiment. Test the mic of your formicarium colony. Will it survive? Oh, jadi ini ada misi-misinya, teman-teman. A new formica first colony set up home in a rotting log. What to establish task? Okay. Duh. Bentar. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. Kok tiba-tiba pindah ke sini? Oh, jadi misinya itu bisa milih-milih sendiri. Oke, sorry teman-teman. The priority now is to find food and there is plenty around. Saya baru paham. The workers will need to be vigilant. Jadi ada quest itu bisa dapat reward untuk main quest kita gitu loh. They will be butchered and carried off for processing. Oke, paham. Sorry, my bad teman-teman ya. Baru paham nih. Saya kira tadi itu tetap di tempat itu tadi, cuma dapat quest tambahan gitu. Ternyata enggak. Jadi kita disuruh menyelesaikan kayak skenario lain gitu. Oke, no problem. Not a big problem. Yang penting kita bikinkan tempat tarung dulu saja di sini. Ini apa nih di bawah nih? Ini telur-telur sudah mulai kita tetasin ya. Semut-semut petarungnya di sini. Wah! Salah. Ketemu petarung di sini. Allah, oke. Astaghfirullahaladzim. Bisa-bisanya ternyata ada. Outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Harus hati-hati teman-teman. Berarti yang sini ini ada petarung-petarungnya berarti. Astaga, hampir aja mati kita loh tadi loh. Itu deh kalau kita salah teman-teman ya. Terus kita ketemu yang bener-bener udah gede. Larva-larva yang kayak gitu tapi yang gede. Meninggal kita itu tadi. Nah. Stok makanan sudah ada banyak. Oke, kita tambahin satu lagi di situ. Sempat-sempat petarungnya. Nah ini sebelum kita ngambil ke sini nih kita harus hati-hati dulu nih teman-teman. Nggak bisa sembarangan kayak tadi lagi nih kita nih. Serangga apa itu? Kayak apa ya? Tadi ada bahasa Latinnya, cuman kalau di Indonesia itu mungkin serangga kayak jentik-jentik gitu, tapi jentik-jentik lawan semut maksudnya menang jentik-jentik ya. Ya itulah pokoknya teman-teman.
Sebentar, kita butuh stok nyimpan makanan nih. Kayaknya aku taruh sini aja deh. Oke. Kita sudah ada 5 petarung di sini. Kayaknya kita tambahin lagi deh ya. You don't have enough food to build that tiles. Oke. Bismillah, ini kita buka daerah sini lagi, teman-teman. Kita buka lagi yang sebelah sini. Curigaku di sebelah sini ada monster-monsternya lagi nih. Kita siapin dulu nih. Oke, sudah ada 8 semut tarung di sini, teman-teman. Kayaknya kita butuh waktunya untuk buka ini nih. Ini kok ada makanan nggak diambil ya? Kita ambil dulu makanannya, teman-teman. Ini makanan apa larva sih? Nah, kan ada makanan kan? Jangan dibuang-buang dong makanannya dong. Jangan kayak manusia buang-buang makanan. Kalian semua harus lebih pinter. Nah, sip. Oke, waktunya kita buka area sini, teman-teman. Bismillah. Ah, beneran kan? Serang! Aduh, jalannya menyempit lagi. Kalau jalannya menyempit gini, kita jumlah pasukan banyak nggak guna nih, teman-teman. Tuh, kan ada satu yang nggak bisa ikut nyerang. Nah, untung menang kita masih. Oke. Kita bangun lebih banyak pasukan lagi, kawan-kawan. Oke. Enough, tambah 2 lagi. Satu lagi bisa deh kayaknya. Nah, ini tarung nih. Ini nih. Aduh, jalannya ke atas. Aduh. Ih, rame kali. Ini semua cuma ada ini doang nih. Black and worker nest job. Kita lebih butuh banyak petarung sih sebenarnya sih. Oke, 11 cukup. 11. Kita, aduh, ini deket banget sama queennya ya. Mungkin kita majuin lewat sini aja deh, teman-teman. Kita siapin lewat sini aja tarungnya. Takutnya kalau di sini terus pasukan kita kalah, kita nggak sempet ini nih. Once a tile is surrounded by 6 tiles of the same type or walls, it can be upgraded. It can be upgraded. What can be upgraded? This thing. What? Kok bisa jadi buat apa? Hah? Bisa jadi apa kamu kalau di-upgrade? Larvanya lebih banyak gitu? Oke. Saya kurang sedikit paham untuk masalah upgrade-mengupgrade ini. Oh, oke, kita gak ada makanan. Oke, waktunya kita buka lagi, teman-teman, area sebelah sini. Bismillah. Eh, buka. Bismillah. Kok saya deg-degan ya mau buka beginian doang ya? Tiba-tiba keluar kunyuknya gitu kan? Semut-semut gede-gedenya kan? Lah! Baru dibilang! Maju! Spartan! Eh, salah. Oke. Wah, ini semut-semut yang ngeselin betul yang gede-gede ini. Suka bikin... Aduh! Aduh, adik-adik. Di sini cuma ada tanda seru doang nih, adik-adik. Mengerikan ini. Ntar, ini kita buka dulu area sebelah sini deh. Biar agak luas. Bisa naruh pasokan cukup banyak nih di sekitar sini nih. Sebentar. Saya takut. Saya sebagai jenderal semut, saya takut dengan situasi yang ada sekarang nih. Aduh. Bener-bener dah. Level 3.
Oh, jadi semutnya bisa lebih kuat, teman-teman. Descend chamber hexagonally and surrounded by walls. Oh, jadi harus hexagonally. Oh, jadi yang bisa bisa di-upgrade itu yang alah dalah. Oke. Jadi yang bisa di-upgrade itu mungkin ya, mungkin seperti ini teman-teman tanahnya. Nah, itu atau ini mungkin ya. Let's see. Aduh, makanannya nggak cukup lagi pun. Ya, jadi yang kayak gini-gini ini bisa di-upgrade teman-teman ini tadi. Bisa jadi larva-larva yang lebih strong gitu loh. Coba aku bagi dua deh pasukannya deh, coba deh. Coba kita lihat ini ada keterangannya apa nih. Nggak ada bedanya masih ya. Cuma kalau kita lihat dari keterangannya tadi, a chamber of three break ends for Mikaruska. Growth tiles. Two are alive. Ya udah, kita maju lagi teman-teman. Kita siapkan penyerangan besar ke area ini nih. Kalau misalkan kita bisa menang dari sini, kita punya stok makanan cukup banyak nih. Cuman saya agak sedikit khawatir ya di sini ya, teman-teman ya. Kita coba buka di sini dulu. Bismillah. Mana? Oke. Bismillah. Nah, kan beneran kan? Aduh. Buka, 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 buka. Ayo, come on. Come on, come on, come on. Nice, nice. Ada stok makanan cukup banyak di sini, teman-teman. Bagus, 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 bagus. Ada stok makanan cukup banyak di sini. Kita bisa taruh satu di sini. Satu di sini. Oke, ini akan menjadi musuh terakhir kita di area sini, teman-teman ya. Sepertinya di sini. Kita coba persiapkan pasukan-pasukan kita dulu aja. Kita taruh di sini satu, di sini satu. Oke, kita buka areanya dulu ke sana, teman-teman. Bismillah. Bisa kita upgrade gak nih? Aduh, belum bisa lagi. Berarti harus kita tambahin satu di sini, satu di sini. Nah, ini udah siap untuk jadiin area tarung nih, teman-teman. Sebentar lagi nih. Kita buka sedikit. Aduh, nggak ada makanan lagi yang cukup di situ. Oke. Slowly, slowly buka jalan lagi. Buka jalan lagi slowly. Slowly. Wah, maju, maju, tidak. Oke, kita harus menjelajah ke utara lagi, teman-teman. Banyak sekali musuh-musuhnya di sini. Dan ya, kayaknya kita harus bikin pasukan-pasukan tambahan lagi. Gak bisa nih kita cuman segini-segini aja pasukannya, teman-teman ya. Jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk episode 1 dari Empires of the Undergrowth. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di next episode. Tulis komentar. Lanjutin cak, lanjutin cak, lanjutin cak. Oke. Jadi thank you for watching. See you next time. Bye-bye teman-teman.